batuan. Masakan yang selalu simpel tapi tetap enak dan gurih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun berada. Bertemu lagi dengan channelnya Nana Fitri yang ngomongnya belepotan terus ya teman. Mohon dimaklumi ya teman. Di kesempatan hari ini seperti biasanya saya mau masak dan punya bahan-bahan ada sarden. Nah hari ini cuma mau masak sarden aja teman. Dan ada bahannya, ada sarden, satu kaleng kecil ya teman. Dan ini nanti aku kasih tomat, serta ada bawang bombay, bawang putih, serta jahe. Dan ini jeruk nipis biar untuk menghilangkan bau amisnya ya teman. Oke teman, ikuti video saya selanjutnya masak sarden yang sederhana. Nah ini teman, bahan-bahan sudah aku potong semuanya. Bawang putih aku cincang dan bawang bombaynya aku potong tipis-tipis gini, dan tomatnya aku potong dadu-dadu. Pokoknya simpel ya teman, karena ini cuma untuk kakek saya ya teman, jadi aku nggak ikut makan, jadi nggak usah masak terlalu banyak hari ini. Masak sarden untuk kakek sendiri karena saya nggak suka makan sarden, lauknya itu terlalu amis. Tumis sampai harum, masukkan bawang bombaynya juga dan tomatnya juga ya teman. Oseng-oseng sebentar saja teman. Nah gimana kabarnya temanku semuanya? Tentunya temanku semuanya dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat ya teman, dan dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya ya teman. Semoga selalu bahagia bersama keluarga tercintanya. Nah setelah ini setelah itu sudah agak bau harum, masukkan sardennya ini satu botol, ini satu kaleng kecil ini $10 ya. Ada tiga potong buat besar ikan ya. Aku kasih gula, tambah gula sedikit biar rasanya mantap. Biarkan sebentar ya. Karena sudah mau matang, kita kasih jeruk nipis, perasan ini air jeruk nipis menghilangkan bau amis dari sardennya. Oke, simple. Ini masakan tanggal tua. Masakan tanggal tua adalah satu kaleng sarden. Angkat karena sudah matang temanku. Simpel kan teman.
masakan di sini tuh apa-apa serba simpel. Teman, masakan sardenku sudah selesai dan ku akhiri sampai di sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video saya selanjutnya ya teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channelnya Nanda Fitri biar bisa berkembang. Dan yang baru menemukan channelnya Nanda Fitri, mohon dibantu like, komen, dan tombol loncengnya, serta dilihat sampai selesai ya teman.